Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kava Sabi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial daftar Grab Food melalui aplikasi Grab Merchant. Oke, langsung saja kita klik aplikasinya Grab Merchant. Oke, sudah masuk aplikasi Grab Merchant. Kita klik daftar. Lalu masukkan nomor HP. Setelah itu klik lanjutkan. Tunggu SMS OTP dari Grab. 4 angka silakan dimasukkan. Oke, sudah diverifikasi. Lalu masukkan email. Lanjutkan. Nama lengkap silakan diisi. Kategori bisnis Anda silakan dipilih. Tentunya yang paling atas sendiri ya, makanan dan minuman. Oke, lanjutkan. Setelah itu buat kata sandi atau password. Minimal terdiri dari 8 karakter, 1 huruf besar dan 1 huruf kecil, 1 angka. Ulangi lagi kata sandinya. Klik buat akun. Oke, akun sudah terdaftar. Sekarang kita proses pendaftaran GrabFood ya. Klik aktifkan sekarang. Langsung scroll ke bawah, mulai aktifkan. Oke, verifikasi. Lihat lagi nomornya sama email apa sudah benar. Kode OTP dari OVO, silakan diisikan 4 angka. Tipe bisnis, perseorangan. Klik konfirmasi. Ini mulai kita mulai mengisi informasi toko. Isi nama toko, nama warung atau nama merchantnya. Penjualan per tahun di bawah 300 juta. Rata-rata penjualan per bulan. Terserah pilih yang mana. Lebih dari 250.000. Sekarang lokasi. Pilih lokasi toko. Paskan sesuai titiknya. Kemudian lengkapi alamat lengkap, provinsi, kabupaten, kode pos, detail lokasi kalau ada, diisi juga.
foto toko tampak depan. Ambil filenya kalau sudah punya simpanan fotonya. Oke, sekarang foto bagian dalam. Oke, foto bagian dalam sudah, lalu klik simpan. Informasi toko sudah. Selanjutnya, profil pemilik. Upload foto KTP. Masukkan NIK-nya juga nanti. Oh, maaf, foto selfie dengan KTP juga. Lalu masukkan NIK. Nama lengkap, tanggal lahir, kemudian klik simpan. Profil pemilik sudah. Sekarang rekening bank, masukkan nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening. Buku rekening, silakan ambil fotonya, atau kalau sudah punya simpanan, ini saya kebetulan pakai QR BCA. Lalu klik simpan, rekening bank selesai. Dokumen legal ini sifatnya opsional, boleh diisi atau tidak. Ini NPWP, klik aja simpan. Oke, sudah. Detail restoran, silakan diisi deskripsi restoran.
tipe makanan. Lalu klik ini, pilih maksimal 3. Terserah sesuai apa yang dijual di outletnya ya. Lalu klasifikasi makanan halal, non halal. Perkiraan waktu persiapan, foto logo restoran, kemudian klik simpan. Detail restoran sudah, sekarang foto menu dan makanan. Untuk yang foto daftar menu ini bisa bikin sendiri, ditulis di atas kertas ya, nama menu dan harganya. Nanti bisa difoto dan diupload di sini. Ini saya bikin sendiri tulisannya, kemudian saya foto. Klik centang, oke. Selanjutnya foto makanan dan minuman. Upload foto makanan dan minuman. Harga belum termasuk pajak, kemudian klik simpan. Yang terakhir jam buka, silakan diisi jam bukanya sesuai operasional outlet sehari-hari, kemudian simpan. Setelah semua selesai, klik submit. Tentang semuanya, syarat dan ketentuan, setuju. Aktifkan kode QR, pilih ya, konfirmasi. Tentang syarat dan ketentuan, konfirmasi, setuju. Tentang lanjutkan, kirim. Oke, ini kontrak perjanjian kerjasama dengan GrabFood sudah dikirim ke email. Silakan dicek emailnya. Ini ada email dari OVO, sudah terdaftar di OVO Merchant. Lakukan verifikasi email. Ini saya gagal, diulangi lagi. Klik verifikasi email. Oke, email sudah terverifikasi. Kemudian tanda tangani perjanjian kerjasama dengan GrabFood. Klik review.
Ini perjanjian kerjasamanya, silakan ditandatangani secara digital. Langsung ditandatangani di atas layar HP. Silakan dibaca. Masukkan nama, kemudian tanda tangan di atas garis biru. Kemudian apply. Oke, sudah selesai. Klik finish. Pojok kanan atas. Oke, perjanjian kerjasama GrabFood sudah.